Pemirsa, dalam upaya meningkatkan masyarakat wajib pajak kendaraan, petugas Dishub, Polri, TNI, dan Samsat Soreang menggelar operasi gabungan di Jalan Raya Al-Fatuh, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa siang. Dalam operasi tersebut, pengendara yang pajak kendaraannya mati ditindak dengan bayar di tempat. Petugas gabungan dari Dishub, Polri, TNI, dan Samsat Soreang menggelar operasi gabungan pajak kendaraan di Jalan Raya Al-Fatuh, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa siang. Operasi gabungan ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraannya. Dari data Samsat Soreang, hingga kini puluhan pengendara menunggak pajak kendaraan. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak, operasi gabungan ini juga digelar dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas karena masih banyak warga yang tidak peduli keselamatan dalam mengendarai kendaraan. Operasi gabungan ini berjalan lancar dan apa tadi yang sudah jadi arahan dari Pak Bupati, ya mudah-mudahan masyarakat atau wajib pajak khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Soreang ini semakin memiliki kesadaran dan semakin taat dan semakin disiplin di dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diharapkan dengan operasi gabungan ini, kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan terus meningkat. Rezitia Prasaja, Bandung.